Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Allahumma rzuqna al-ikhlas fi an-niyyati wal-qawli wal-amal. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن يا حي يا قيوم إذا شئت سهلا. اللهم ارزق لنا الإخلاص في النية والقول والعمل. دلم سوى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم برسبدا أفضل ما قلت أنا paling utama yang aku ucapkan dan juga diucapkan oleh para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah. Nah, maka zikir dengan mengucapkan lafaz atau kalimat la ilaha illallah adalah zikir yang paling utama. Di dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan la ilaha illallah. Itulah yang utama. Itulah zikir yang benar. Nah, dengan demikian tidak boleh ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini dengan kalimat yang dapat merubah maknanya seperti dengan mengucapkan la ilaha saja atau dengan mengucapkan illallah saja. Oleh karena kalimat tauhid ini di dalamnya mengandung makna an-nafyu wal itsbat. La ilaha itu artinya penafian secara mutlak. Tidak ada ketuhanan. Tidak ada siapapun yang berhak disembah. Lalu kemudian illallah adalah itsbat. Itsbat itu artinya menetapkan bahwa ketuhanan al-uluhiyah, bahwa yang berhak disembah hanyalah Allah. Nah, jadi kalimat la ilaha illallah ini di dalamnya terdapat dua bagian ini, yaitu an-nafyu wal itsbat, menafikan ketuhanan secara mutlak dari siapapun lalu mengisbatkan, menetapkan ketuhanan hanya milik Allah saja. Dengan demikian tidak boleh mengucapkan kalimat tauhid ini dengan hanya la ilah saja. Ada sebagian orang yang dalam zikirnya bahkan mereka mengaku pengikut tarekat tapi merusak zikir. Mereka mengucapkannya apa? La ilah saja. La ilah, la ilah, la ilah, la ilah, la ilah, la ilah. Begitu. Na'udzubillah. Kalau nafi saja berarti meniadakan ketuhanan dari siapapun termasuk dari Allah. Kalau itu kalimatnya yang dibaca nafi saja. Ini orang kayak gini sama juga dengan orang ateis. Orang ateis itu apa?
Orang yang tidak percaya kepada adanya Tuhan yang menciptakan alam ini. Nah, maka kalau dia zikirnya hanya la ilaha saja, sama dengan orang ateis. Dia kata la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Dia kata begitu aja dia berarti. Ayah. Ta'til, penafian terhadap wujud Allah. Atau kalau dia berzikir illallah saja, tidak ada la ilaha ya, dia zikirnya illallah, 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 illallah. Dia kata begitu, ini juga rusak zikir semacam ini, dan maknanya menyesatkan. Karena dengan hanya mengisbatkan saja, itu tidak jelas apa yang dia nafikan, lalu kemudian dia isbatkan. Dia tidak menyebutkan kata-kata nafinya, sehingga dia mengisbatkan saja, sehingga maknanya seakan apapun adalah Allah. Seakan tidak ada apapun kecuali dia itu adalah Allah. Illallah, illallah, tidak ada apapun kecuali Allah. Ini Allah, ini Allah, semuanya adalah Allah. Jadi seakan-akan dia menetapkan bahwa alam ini adalah Allah. Karena zikirnya begitu, illallah aja. Karena di depannya tidak ada yang dinafikan. Apa yang dinafikan? Dia hanya mengisbatkan Allah saja. Seakan yang subut ini, yang ada ini, hanya Allah. Kan rusak maknanya. Nah, jadi harus lengkap dalam praktek zikir itu, an-nafyu wal isbat. La ilaha illallah. Betul. Tidak boleh la ilaha saja atau illallah saja. Ada itu sebagian zikir orang dia isbat saja illallah aja deh. Illallah, 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 illallah. Lah. Rusak itu. Rusak gitu itu. Mukanya udah tinggi. Malah rusak mana ya. Sesat begitu itu. Ada emang begitu ada. Kata mereka ya, udah tingkatan tinggi. Dia kata zikirnya isbat saja illallah, illallah, illallah. Lah. Bukannya tingkatan tinggi, itu tingkatan sesat itu. Ya Allah. Nah, demikian pula dalam tata cara mengucapkannya, itu harus benar. Yang panjang dipanjangkan, yang pendek pendekin. Yang dibaca harus dengan mad panjang, maka dibaca dengan mad. Tidak boleh yang panjang dipendekin atau yang pendek dipanjangin, atau membacanya itu dengan sangat cepat sehingga merubah maknanya. Ada sebagian, dan ini tidak, jangan diikutin. Mereka kalau zikir mula-mula pelan, lama-lama mungkin cepat. Penanda depan, depannya rapi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Oke, oke, cepat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Wah, mungkin cepat. Sampai gak jelas. Sambil mukul-mukul tas begitu dia. Kagak boleh begitu itu. Iya. Belakangnya sampai kagak jelas apa yang diucapin, teriak-teriak doang nih. Teriak-teriak doang sambil mukul-mukulin tasnya ke lantai, bukan dipukulin tapi maksudnya begini nih. Sampai bunyi. Nah, jangan dipraktekin kayak gini ini. Tahrif itu namanya.
merusak lafaz zikir. Al-Syaikh Salim Al-Bishri, beliau ulama terkemuka Al-Bishri, orang Mesir, sudah ratusan tahun yang lampau, dalam fatwanya ketika beliau ditanya tentang beberapa tarekat yang dalam praktek zikirnya merusak lafaz-lafaz zikir, seperti jangan kata merubah kalimat, seukuran manjangin yang pendek mendekin yang panjang, kata beliau apa? Haramun huduru majalisihim, haram mendatangi majlis-majlis mereka. Bukan artinya tarekat tercela, tarekat itu bagus, dirintis oleh para ulama saleh, oleh para wali Allah, untuk tujuan meningkatkan derajat takwa seseorang. Isi tarekat itu memang zikir dan istiqomah dalam kesalehan-kesalehan. Nah, namun demikian dalam praktek zikirnya, kalau umpama sampai merubah pada makna kalimat yang diucapkannya, maka itu haram, bukan lagi berpahala, bukan naikin derajatnya, malah apa? Merusak dirinya. Merusak dirinya. Nah, di zaman sekarang ada, ya walaupun tidak banyak, ada orang yang dalam zikir yang merusak kalimat zikir dengan sangat cepat sehingga kalimat yang diucapkannya itu apa? Tidak jelas. Atau bahkan itu tadi, seukuran menjangkan yang pendek atau mendek yang panjang, itu saya sudah tidak boleh. Apalagi kalau sampai merubah maknanya. Apalagi kalau motong-motong kalimat seperti tadi. Kalimat tauhid, la ilaha illallah, dia mengucapkannya nafi saja, atau dia mengucapkannya isbat saja. Haram, betul. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Allahumma rzuqna al-ikhlas fi niyyati wal qawli wal amal.